proses sekolah. Ini barangkali yang sudah selesaikan dengan bijak. Karena tadi terungkap bahwa baik pemerintah daerah maupun tadi itu masih menggali semua tentang alat-alat itu. Pemerintah daerah menurut informasi sementara masih. Lanjutannya kami serahkan nanti ke tim penyelesaian permasalahan tanah. Harapannya yang punya tanah mudah-mudahan ini dapat diselesaikan dengan baik dan bijak oleh pemerintah daerah. Tidak salah sampai ke orang hukum. Tadi saya berguyon sama dia bahwa mudah-mudahan ini siapa tahu nanti yang mengambil tanah ini bisa nanti dihibahkan untuk ini kan untuk kemaslahatan masyarakat kita, ada sekolahan, ada apa, kantor camat, ada kantor desa, macam-macam.